bukan ke Thailand, tapi Selangor atau JDT jadi pilihan Stuart Wilkins untuk musim hadapan. Kemerosotan prestasi sesebuah pasukan dalam Liga Malaysia antara punca utamanya adalah masalah gaji. Meskipun berdepan isu tunggakan gaji seperti dakwaan penyokong, Sabah FC berjaya menewaskan wakil kelab Vietnam, Haiphong FC. Berikutan masalah gaji yang dihadapi Sabah FC, muncul khabar angin mengatakan bahawa adalah tidak mustahil jika beberapa pemain utama memilih untuk angkat kaki daripada kelab. Antara pemain yang dijangka meninggalkan The Rhinos pada musim depan dan memilih untuk menyarung jersey pasukan lain ialah tonggak tengah, Stuart Wilkins. Hal itu dibangkitkan penyokong apabila sebelum ini pengerusi kelab Port FC yang berpangkalan di Thailand, Nualfen Lamsam tanpa berselindung mengakui berhasrat untuk membawa masuk beberapa pemain skuad bola sepak kebangsaan untuk beraksi bersama kelabnya dan antaranya ialah Stuart. Bagaimanapun, langkah itu dilihat kurang meyakinkan kerana pemain dilihat suka untuk menyesuaikan diri dengan persekitaran yang baharu. Perkara itu hanya mencalarkan reputasi seseorang pemain dan adalah lebih baik sekiranya mereka kekal beraksi dalam saingan Liga Super. Berbalik kepada prestasi memukau tonggak tengah Sabah, antara kelab besar yang bakal menjadi destinasi Stuart ialah Johor Darul Takzim dan Selangor FC. Pemain berusia 25 tahun membuktikan reputasinya dengan mempamerkan aksi cemerlang bersama Sang Badak apabila sudah membantu pasukan Borneo itu cemerlang di pentas Asia. Pastinya Stuart lebih tertarik untuk memilih Harimau Selatan sebagai destinasinya musim depan kerana JDT merupakan pasukan yang beraksi dalam Liga Juara-Juara AFC selain memiliki barisan pemain yang berkualiti. Namun, perpindahannya ke JDT akan mengalami kesukaran berikutan perlu bersaing dengan pemain tengah yang cukup berkualiti seperti Hong Wan dan Afiq Fazail. Sekiranya Stuart memilih Selangor sebagai pasukan baharunya, dia akan berpeluang untuk beraksi jika melihat kepada situasi gergasi merah yang kekurangan pemain tengah dan boleh menggantikan Brandon Gan. Meskipun begitu, sekiranya Selangor gagal mara ke Piala ACL musim depan, tentunya kehadiran Stuart dalam pasukan itu tidak berbaloi. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.